Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Nah, ini puasa tinggal 14 hari, kawan. Nah, ini suasananya pasar malam. Pedagang kaki lima pada mengeluh sepi, kawan. Nah, sepi sekali. Nah, ini kau lihat sendiri, kawan. Barang bertampungan, tapi pembeli sepi. Belum ada orang, kawan. Mungkin satu minggu, amin tujuh, atau satu minggu mau lebaran baru ramai ini, kayaknya ini. Karena baju-baju kos yang saya jual. Nah, ini baju anak-anak. Ini sepi. Paham ini. Paham. Sepi ya? Pasar malamnya. Tahun-tahun sebelum corona. Iya. Mungkin pengaruh corona juga ini. Sehingga daya beli kurang. Kayaknya tidak kembali modal ini. Ya, itu sudah tua kacang itu melamun, duduk-duduk sendiri. Ya, mau renungi nasibnya, kawan. Kan sana itu. Dia belanja lebih 300 juta, kawan. Tapi pembelinya baru belum 1 juta. Makanya umurnya baru 27 tahun, kawan, tapi kelihatan sudah 60 tahun. Sana. Biar di mana-mana masih sepi ini. Mungkin amin tujuh ini baru ada pembeli kayaknya nih, kawan. Kalau sekarang belum. Memang biasanya kayak begini, Bu. Kalau 2 minggu mau lebaran masih sepi ya? Iya. Ayo. Oh, enggak bisa diuncur. Iya. Maksudnya tiap tahun kah? Dua minggu mau lebaran memang masih sepi ya? Jadi rame kapan ramenya ini? 5 hari mau lebaran. Oh, 5 hari mau lebaran, guys. Ini dia. Agak malu dia, guys. Misalnya kalau 1 minggu mau lebaran sudah rame ya? Iya, rame. Oh, rame. Rame. Anu apa enggak bisa sudah lewat manusia? Berdesak-desakan. Oh, berdesak-desakan ya. Ada. Macet, Kang. Ini saya tak ngerti siasakan namanya, guys. Saya tak ngerti juga itu bahasanya. Ah, katanya siasakan, guys. Nah, ini ibu ini orang Sulawesi Selatan, orang Bugis. Kalau ibu ini dari Sumatera, guys, Padang.
Hal ini Bu Aji enggak tahu dari mana dia. Ini. Ay, dari Buol. Ini dari Buol ini. Itu yang sana. Saya enggak tahu kawan. Duduk sendiri merokok. Dia mungkin belanja 300 juta. Belinya belum sejuta. Makanya merenung. Meh jualin semua dan nyalati. Saya mau ngerti. Nah, biar di sini juga sepi nih. Sepi juga ini. Memang belum ini kawan. Semuanya masih sepi karena memang keadaan Lebaran masih 2 minggu lagi. Kemungkinan H-5 atau H-7 guys baru ada pembeli. Suasana bulan Ramadan ini masih sepi. Sana masih orang pun yang lewat, tapi bisa dihitung guys, orang yang lewat bisa dihitung ini guys. Tapi mungkin juga ini sudah jam 9 malam, jadi agak sepi guys. Ala-ala elektronik. Macam ada televisi, kipas, arloji, jam tangan atau jam dinding boleh. Ala-ala lampu di sini semua guys. Ini yang menjual orang Padang ya, yang ada di Kalimantan, yang merantau ke Kalimantan. Jalan dulu. Puasa masih 14 hari lagi. Keadaan pasar malam masih sepi. Ini banjir sendal ini. Gantian, gantian. Nah, iya.
Oke guys, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.